Dadah Om, dadah. Lari. Halo teman-teman, lagi di channel aku. Kayaknya aku bakalan main Little Nightmares 2 lagi ya. Ya udah, gimana keseruannya, langsung aja yuk. Oke, dan kita akan mulai. Dan di episode sebelumnya itu kalian bisa lihat kalau si Six itu diculik dan kita belum lolos di sini karena kemarin sulit banget di sini. Kalau nggak salah keranjangnya balik kan ya ke tempat awal. Oke, kita naik lagi dulu. Wow, benar sekali. Oke, aman kalau jatuh karena ini air ya. Jadinya kalian nggak perlu ngulang, nah turun ke sana, naik dulu, tinggal lewat ke sini aja, lompat ke airnya. Oke, dan di sini kita kita langsung coba aja ya. Soalnya takutnya kelamaan, langsung wup. Bukan situ, wup. Nggak bisa, sayangnya kita agak sayangnya kemarin senter si Mono hancur, rusak maksudnya, jadinya nggak ada penerangan. Yang tersisa cuma remote nyalain TV, yang ada cuman itu. Nah, dan di sini kita kuat turun dulu. Nah, bisa masuk ke TV. Oh, ke lantai 2 ini. Lantai 2. Oh. Mereka gak ngejar gua kan? Enggak sih, soalnya kan mereka teralih ke TV. Yang ini gua nyalain. Ya ampun. Oke, gua lari ke sana untuk melikan perhatian. Oke. Oh. Cepet. Ya, TV-nya hancur lagi. Ya, TV-nya pakai hancur segala. Oh no. Oke. Nah, nonton tuh TV. Nonton. No. Itu nonton TV-nya aja, Bambang. Hey. Cepet. Untung. Ya Allah. Untung. Untung sempet, woy. Untung sempet keburu. And bagus, Mono. Ya Allah. Aduh, gua aja sampai deg-degan, woy. Sampai geli badan gua. Aduh. Itu butuh kapok lah. Hah? Six. Aku akan narik kamu. No. Six. No, dia keluar. No.
ampun. Nah, ini ada kapak ternyata. Cepet buru. Enak banget dia cuman buka pintu biasa aja. Enak banget. Cepet. Nah, syukur. Ya, tadi Paul udah ketarik si Six tapi ditarik lagi. Ya. Oh no. Gak ada ya. Wup. Aman gak ya? Gue jalan pelan-pelan. Sorry tadi gue diem guys. Oh no. Jangan bilang nanti dikejar lagi, sumpah. Jangan bilang dikejar lagi. Oh, gua harus cepet, jangan bilang tukang benar. Tunggu, gua agak bengong. Oke. Okay. Aduh. No. Ya. Oke, kita yang penting gua udah tahu kebablasan gua. Sial dia cepet banget. Ya jatuh lagi. Udahlah, gua ketangkep dulu guys. Apa boleh buat, soalnya pakai jatuh segala. Ah, mono. Ngapain sih kamu pakai jatuh segala? Nah, cepet. Wow. Oh, ini tarik. Cepet. Nice. Juh, hampir. Karena kita masih kejar-kejaran sama dia deh. Karena iya. Ya ampun. Tuh kan bener, sumpah. Masih kejar-kejaran, woy. Oh, cepet mono, lu jangan diem wae. Wow, lompat, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan lagi. Waduh. Ya. Ya Allah. Ya ampun, ketabrak lagi sumpah sama kursi itu. Oke. Cepat. Nice.
masih sempat. Cepet, cepet, cepet. Nice. Dadah. Dadah Om, dadah. Gua pergi dulu ya. Bye bye. Tata. Kenceng banget, Ron. Remote-nya bro rusak. Itu udah ada asap, woy. Rusak itu. Dah, kamu tahan dulu sakitnya, Mono. Oh, bayangan Six. Kamu kemana? Itu kalau gak salah Dark Six. Dan gue mau kasih tahu nama monster itu. The Many Man atau apa gitu, kalau gak salah itu yang gue dengar namanya itu The Many Man, itulah pokoknya namanya. Gue lupa namanya apa juga, gue bingung. Aduh, sampai gak bisa lompat. Aduh, itu bayangannya si Six kemana tuh. Aduh, Mono tahan dulu ya sakitnya, terpaksa. Kenceng banget sih itu, sakit banget pasti, soalnya itu keretanya kenceng banget. Ya semoga gua gak lepas klik kiri, kalau enggak gua jatuh Bambang. Mati. Untung gua bisa tahan. Wow, Black Tower udah di depan kita. Apakah yang terjadi? Apakah kita akan jalan atau kita akan buru-buru ya? Ya, The Many Men ada lagi. Ya gimana dong? Kenapa? Wow, dilepas bro topinya. Dilepas penutup kepalanya, kantong kardus kantongnya itu dilepas. Apakah yang terjadi? Wow, oh sebelah sini ini up. Gua lupa harusnya gua tekan harusnya tadi, gua udah tekan. Oke, kita akan coba lagi. Ayo maju Many Men. Aku gak takut sama kamu. Aku akan mengalahkanmu. Ya Allah, itu gimana, woi? Oke. Ayo kita coba lagi, Mono. Gua bingung harus ke arah mana, woy. Itu gua bingung harus ke arah mana. Kayaknya kita harus ngikutin tangannya deh. Iya, itu masalahnya. Soalnya gua gak tahu itu arahnya di tengah atau kagak. Gua gak tahu arahnya. Pokoknya harus ngikut arah tangannya lah. Oke. Tuh, ketangkep mulu di situ. Gua kirain mudah di sini. Gua kirain mudah guys, ternyata susah. Oh, ke atas. Wow. Ayo. Ayo man. Let's go versus man. Let's go. Wow. Aku mengalahkanmu. Nice. Kamu akan kukalahkan, Many Man. Kamu
harus apa sekarang, hah? Tidak bisa, men. Tidak bisa. Aku akan mengalahkanmu. Oh, karuan. Ya, dua-duanya jatuh. Dia mati kah? Dia mati. Atau gua yang cap, atau gua kebalasan tenaga, atau dia. Oke, demen-demennya kemana? Beneran hilang, woy. Kenapa ini sekarang? Wow, kenapa ini, woy? Gila. Gila, di bawah gedungnya. Dan kawannya dibawa ke depan, kayaknya. Kayak ada suara bangunan mendekat gitu. Bener, woy. Simona sebenarnya anak siapa? Kenapa dia bisa muncul di hutan? Dan kenapa dia terlahir dengan kekuatan seperti itu? Itu kekuatannya itu telepati sih. Tuh, kayak ada suara musik box di pertama awal game di Little Nightmares, kayak ada suaranya gitu. Coba kalian dengar ya, gua bakalan diem supaya kalian bisa dengar. Tuh kan? Bener kan? Kayak suara musik boxnya waktu pertama di game. Tuh, makin besar. Tuh. Apakah Six ada di sini? No, ketutup pintunya. Oh, kesini. Itu ada amat, itu ada Illuminati. Illuminati. Ini lah balik. Lah, oh, atau enggak kita harus dengar suara lagunya. Ini kesini. Ini kayak kulitnya si Mono kalau ke arah yang bener kayak ketarik gitu, kayak mau menghilang. Sedangkan kalau salah enggak, tuh. Oke, artinya di sana. Oh iya bener. Ini gak ada. Oke. Oh yang ini. Yang ini. Belok ke sini kah? Oh iya bener. Ini kalau jatuh udah langsung mati, woy, auto mati. Kenapa topinya gak dilepas gitu loh? Ini kan ini dorong dulu. Oh ya benar, nyambung. Up. Sini enggak ada suara. Di sini enggak ada. Oke, di sini enggak ada juga. Nah, yang ini. Nah, itu di sini enggak ada. Enggak ada juga. Yang ini masih itu. Oh iya bener, tadi kayak nge-lag sedikit. Karakternya kayak nge-lag sedikit ya. Ini Black Tower-nya tinggi juga ya. Ingat guys, namanya itu Black Tower ya.
Oke, sebelum itu kayaknya ini didorong, soalnya ada pintu di sana. Wup, awas, awas, berhenti. Nanti ya ikutan jatuh lagi. Nanti ikutan jatuh. Wup, nggak ada, jangan kebalik. Bukan. Jangan nyangkut, coy. Ini bukan. Sini, itu. Oh ya, yang ini. Nah, bolak-balik dah. Nah. Oke. Okay. Kayak Black Tower. Black Tower ini kayak kayak gedung pencakar langit itu. Antenanya juga itu stasiun antena. Dan ini juga tinggi. Dari sini suaranya. Oke. Okay. Ini apa? Itu ininya Six. Oh. Six, kamu kenapa, woi? Six, kamu kenapa? Oh, hai. Jangan bilang kita taruh ke belakang. Nah, kita itu. Oh. Jangan bilang. Jangan bilang kita harus ngancurin itunya musik boxnya lagi. Coba ya, coba. Coba nih. Bener dong. Kejam banget. Jangan bilang dia bakal marah lagi. Wow, kita lari aja lah. Kayaknya dia marah. Bener kan? Bener kan dia marah? Si Six-nya itu udah gak lucu lagi, tapi malah jadi serem, woy. Si Six jadi malah jadi serem. Si Six bukan lucu lagi. Gak bisa dianggap lucu lagi si Six. Nembus, coy. Ternyata tangannya bisa masuk portal juga. Lari. Wow, wow. Sembunyi. Oh, jangan bilang misi kita hancurin musik box itu lagi. Kayaknya bener sih. Soalnya gak ada pilihan lain, gak ada tempat lain selain musik box itu. Kayaknya bukan nyakitin Six juga. Oh, darong ngancurin itunya. Wow. Mau kita hei. Woi, jangan ngamuk lu, Bambang. Dari situ terlalu jauh. Wow. Suaranya keras banget, Roy. Okay. Wow.
Bener dong misi kita buat itu guys. Ya ampun, gua coba jalan ke sebelah sini aja lah. Langsung ketemu dong guys. Ini bisa kelihatan tuh. Coba kalian zoom. Harus itu kalian pause tuh. Bisa kelihatan. Apalagi tuh kelihatan. Tadi kalian bisa liatin. Tadi kalian misalnya taruh di spasi, kalau kalian bisa kalian zoom itu nggak bisa guys. Kalau kalian ngerti cara ngezoom ya, kalau nggak tahu kalian bisa minta tolong ke orang tua kalian. Wow, teralihkan dong. Kayak langsung let's go. Nah, let's go. Taruh ke sini aja lah. Sebelah sini. Wop. Ya, pintunya jalan pintunya di mana? Oh ini. Nih, kalau kalian mau terlambat nih. Tuh. Tapi sore ketutup sedikit. Kalau enggak nih. Udah gak kelihatan. Tadi kelihatan. Okay. Hancurin. Wup. Oh, kapaknya di sana, woi. Oh. Nah. Wow. Wow, langsung. Oke. Ini kayaknya itu yang bikin Six gede deh. Six yang ngebikin tubuh si Six jadi besar. Nah. Wow. Bisa dong. Apa yang terjadi? Kayaknya dia makin kecil ya. Kayaknya benar. Kayaknya kita harus ngagetin dengan hey kan. Kayaknya si tumbukannya bisa kelihatan nih. Kalian gak kelihatan sih, gelap banget. Gua kagetin dua kali woi. Nah. Oh iya benar. Bikin makin kecil si Six. Okay. Okay. Wow. Mantep bos. Six. Akhirnya kamu kecil juga. Akhirnya dia jadi lucu lagi, jadi imut tadi. Waduh, gempa lagi. Tadi serem. Gempa, gempa, awas gempa, gempa. Gempa, Pak. Si Six larinya lebih cepet loh. Curang banget. Dia lincah banget. Six, tungguin. Six, tungguin aku lah, please lah. Tunggu dulu kan. Tunggu waktu tertentu. Six, tunggu. Six, tunggu aku. Six, Six. Ya. Hampir. Jembatannya jangan runtuh. Gua juga mau lewat. Ya ampun. Tolong Six. Lupa gua arunya lompat woy. Hey, tunggu Six. Tolong jangan runtuh. Tolong kawan. Tolong. Nah itu
tolong aku dong. Hey, tolong aku, Six. Tolong. Tolong. Woi, Six, kenapa kamu lakukan itu kepada Mono? Ya. Ah, tadi gua harus sadar pintunya itu pintu TV. Belum. Ya. Wow. Ini ada kursi, apakah kita ke atas? Ini sebenarnya di mana sih? Bawa Black Tower kah? Oh, daging manusia, woi. Kenapa ini? No, Mono. Jangan. Aku baik. Aku Mono, namaku. Aku baik. Ya. Ya, kenapa nih? Nih. Ini gua gak kontrol apa-apa, guys. Gua gak kontrol apa-apa. Sumpah gua gak kontrol apa-apa, woi. Duh. Ini kenapa nih? Tadi masih kecil ya. Wah, makin besar. Makin tinggi maksudnya makin bertambah umur. Wah, makin tinggi lagi dia. Nih, guys, gua gak kontrol apa-apa, sumpah. Aduh. Gua gak kontrol apa-apa. Dia gerak sendiri. Dia makin bertumbuh dewasa. Dia makin dewasa sekarang. Udah lumayan dewasa. Dan dia akan menjadi apakah besarnya? Ya, ternyata The Handyman. Ternyata selama ini si Mono itu adalah The Handyman. Guys, ternyata si Mono itu adalah The Handyman, woy. Terus dia duduk aja, gak keluar. Kayak di pintu di awal itu, kayak di awal game, ke di awal waktu di pas kita buka pintunya. No, ini mimpi kan? No, jadi ternyata bener dong. Si Mono ternyata pantesan kekuatannya sama.
udah bisa kebukti soalnya kayak tadi itu pas nyerang itu dia sama kayak gini, sedangkan si Mono juga kayak gini guys. Dan gua mau bilang kalau ini si Six ternyata mungkin dia berkhianat ya dari awal. Kita udah nolongin dia susah-susah tapi dia berkhianat sayangnya. Dan ada satu ending juga yaitu secret ending, dimana kalau di situ kan kita langsung selesai, di sini belum. Seperti Six itu keluar dari TV dan ada pemilangan juga. Gue dengar kalau Six itu kan megang tangannya si Mono. Nah itu ada orang yang berasumsi kalau itu teh si Six sebenarnya menyedot kekuatan si Mono, karena kalian udah tahu sendiri kalau di Little Nightmare pertama itu kekuatan si Six adalah menyedot. Dan setelah itu pas di luar ada yang namanya Dark Six, bayangannya waktu sebelum kita di bawah rel itu ya. Dan Dark Six ini ngelihat gambar yang kalau kalian udah mainin Little Nightmares pertama pasti kalian gak asing dengan nama The Maw ya. Dan The Maw itu adalah kapal di Little Nightmares pertama ya. Dan di situ si Dark Six menghilang dan akhirnya rasa lapar Six mulai muncul. Dan berarti kalau jalan ceritanya itu sebenarnya dari Very Little Nightmares guys. Dan si The Handyman ini atau si Mono, dia itu memutar waktu. Kenapa gue bisa bilang begitu? Seperti kalian tahu kalau waktu itu untuk hari berhari gitu. Dan di situ gak mungkin juga kalau ada orang yang mukanya mirip kita ya. Gua bisa bilang itu juga karena Black Tower gitu. Dan The Handyman itu sebenarnya mau menyelamatkan diri dia yang lama untuk menjauh dari Six tentang perkhianatan si Six. Si Mono ini kayak udah anggap si Six itu teman, padahal belum loh. Apalagi mereka belum kenalan. Mungkin waktu akan terus berputar. Maksud gua itu jadi Mono akan menjadi The Handyman seperti tadi, Mono kecil akan nolong Six, Mono akan membebaskan The Handyman, terus dikhianatin sama Six, berubah lagi The Handyman, pokoknya terus kembali waktunya. Jadinya Mono itu akan terus-terusan yang dari masa lalu akan menjadi The Handyman juga. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian video dari aku. Jangan lupa subscribe dan like dan subscribe ke channel teman-teman kalian ya. Dan sampai di video selanjutnya. Dan jangan lupa goodbye, bye-bye, dadah.